Kata orang, cinta itu buta. Kita juga dibutakan oleh cinta. Kalau cinta, kenapa kita buta? Padahal kita kan gak buta. Jangan salah dulu, ini bukan kata cinta atau drama melankolis. Tapi ini semua pertanyaan buat kita. Udah cintakah kita sama lingkungan kita? Ask yourself guys, kalau emang cinta, kenapa kita dibutakan oleh arus modernisasi yang menyerang lingkungan kita habis-habisan? Mulai dari tingkat konsumsi kita yang gila-gilaan, sampai memaksakan diri untuk memakai produk-produk yang dapat menguras terus-menerus pertambangan kita. Kalau cinta, kenapa kita buta? Kan sebenarnya kita nggak buta untuk bedain mana merusak dan mana memelihara. Stop merusak lingkungan. Hiduplah penuh tanggung jawab terhadap keberlangsungan lingkungan dan alam sekitar kita. Jadilah generasi concern terhadap lingkungan karena kita nggak buta. Jika kita berani untuk mengendalikan tingkat konsumsi kita terhadap produk-produk berbahan dasar tambang, berarti kita telah mampu ikut mengurangi setiap detik kerusakan lingkungan. Pesan ini disampaikan oleh M Radio bekerjasama dengan Lea Indonesia, Yayasan Lestari, didukung oleh Sibet. Mari bersahabat dengan alam.